Kita tambah lagi 30 lagi. Nah, enggak lagi duit 30. Tambah. Ya. Sini kau. Apanya? Kamera kau tuh kok sini dulu. Eh, apa kamera? Pukul. Sini kamera kamu tuh. Main pukul-pukul. Kau ambil tiket ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman hasil survei Transparansi Internasional Indonesia, persepsi publik, siapa, lembaga apa yang paling banyak melakukan pungli. Kita lihat hasilnya. Dan saya ingin minta tanggapan Kurnia. Ini mengagetkan Anda tidak? Kantor polisi yang dianggap paling banyak, kemudian kantor pelayanan dokumen, sekolah negeri, kemudian kantor dan klinik umum pusat layanan kesehatan. Penyuapan dan juga menggunakan koneksi pribadi. Ini apakah mirip-mirip dengan survei yang ICW lakukan? Kantor polisi nomor satu? Iya, berarti tidak ada berubah dari tahun 2018, Mbak Nana. ICW bersama dengan LSI melaunching itu di Desember tahun 2018. Peringkat pertama adalah instansi kepolisian. Mirisnya, Mbak Nana, dari tiga besar itu, dua di antaranya terkait dengan penegakan hukum. Pertama, misalnya kantor polisi, sama dengan temuan dari TI. Kalau yang di tahun 2018, ICW menemukan peringkat dua adalah instansi pengadilan. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan data di Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Mirisnya, Mbak Nana, kalau kita ke seluruh layanan publik, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Bupati, selalu ada banner, selalu ada poster zona anti korupsi. Bahkan, Mbak Nana, kalau misalnya Pak Kapolri membuka kanal pengaduan, saya yakin betul handphone Pak Kapolri bisa rusak saking banyaknya laporan terkait dengan praktik pungli. Polsek, Polres, Polda. Ada banyak jenisnya, Mbak Nana. Mulai dari pembuatan SIM, SKCK, tilang, dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang selalu timbul di setiap tahun. Bahkan, Mbak Nana, yang harus dilihat lebih lanjut adalah oknum-oknum yang melakukan praktik pungli itu hanya karena kesempatan, kalau kata Pak Bupati, atau karena perintah. Yang kita khawatirkan perintah, kebanyakan penindakan penegak hukum terkait dengan oknum di internalnya yang bermain hanya terbatas pada kesempatan. Tapi tidak pernah ditelusuri siapa sebenarnya lumbung uang yang mengumpulkan pungli-pungli tersebut. Oke, dengan Ombudsman apakah hasilnya mirip-mirip? Dengan Ombudsman itu agak berbeda, tetapi cara kita melihat adalah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dari perwakilan di daerah di 34 provinsi sampai ke pusat, itu lembaga pemerintahan daerah yang banyak, karena itu pelayanan publik itu langsung ke pemerintahan daerah. Ini kita ada datanya. Kemudian, ya Pak? Kemudian, iya. Jadi, oke. Okay. Ini kalau ini tingkat provinsi ya? Ini tingkat provinsi, daerah. Kalau yang ini, oh ini pemerintah jadi, daerah nomor pemerintah satu. Daerah, kemudian lembaga pendidikan negeri, terutama dalam kasus boleh lihat yang tadinya lagi, yang Dana soal... Bos misalnya, itu yang banyak dikeluhkan oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, kementerian. Okay. Dan peringkat yang keempat itu adalah kepolisian. Baik, berarti ini PR untuk Pak Bupati nih. PR bukan hanya di Lumajang dan Kediri yang malam ini ada di Mata Najwa, cuma PR untuk semua kabupaten, kota, dan juga provinsi. Mas Dito, PR untuk Anda Bupati baru, jadi harus berani-berani melihat ke dalam, Mas Dito. Anak buah, ya, anak buah sendiri dan sebagainya, Mas. Iya, pasti. Itu pasti kita lakukan. Makanya di Kabupaten Kediri sekarang kita lakukan TNT, transaksi non-tunai. Untuk meminimalisir pungli. Oke, baik. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, Mas. Jadi bukan hanya sidak, tapi pembenahan secara utuh di Kediri. Terima kasih banyak. Matursun. Terima kasih banyak, Mas Dito. Salam untuk keluarga. Sama-sama, Mbak Nana. Nggih, matur suwun, selamat malam. Gimana Cak Torik, PR juga untuk Anda? Iya. Harus akan lebih sering-sering sidak atau sudah kapok karena banyak ancaman dan dilaporkan polisi? Tentu saya akan tetap merespon setiap laporan masyarakat. Begini Mbak Nana, saya ingin merekonstruksi lah pola pikir yang selama ini mungkin sekian waktu jadi catatan penting tentang hasil survei tadi itu. Boleh singkat Cak? Saya merasakan bahwa teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, ada saber pungli yang kami miliki di daerah. Saya bersyukur ada intensitas komunikasi yang bagus, yang baik, yang sinergi untuk menangani kasus. Satu hal misalnya kemarin, ada kasus pemotongan bantuan yang dari pemerintah pusat UMKM yang 2,4 juta. Betul ada pemotongan.
Betul, di bawah ada hal itu. Nah, tapi kami di backup oleh teman kejaksaan, di backup oleh kepolisian. Saya kira soal survei apakah masih ada pungli, iya. Tapi institusi, lembaga, badan, saya kira ini kasuistik ya. Karena tadi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari keterlibatan pungli yang juga dominan. Nah, ini yang saya luruskan bahwa sebenarnya mekanisme by system dan by leaders itu penting dalam melakukan percepatan untuk betul-betul pungli tidak terjadi. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini, Pak Bupati. Terima kasih. Salam untuk warga teman-teman di Lumajang. Terima kasih. Panggil saya Cak Torik, Mbak Nana. Cak Torik, terima kasih ya, ya Cak Torik. Terima Panggil kasih. Saya Nana ya, Cak. Ya. Mas Kurnian, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Terima Pak kasih. Najwa. Terima kasih. Selamat bertugas untuk Ombudsman karena banyak yang berharap pada Ombudsman sekarang ini. Amin. Mohon doanya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih kepada banyak, paling banyak kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus semuanya, insya Allah. Assalamualaikum. Yang paling mencemaskan dari pungli adalah pewajaran. Saking terbiasa, semua bisa memberi pemakluman. Dari urusan-urusan genting hingga remah-remah tak penting, selalu ada pungutan yang bikin pening. Kalau masalah ingin lancar, siap-siap saja untuk membayar. Kalau tidak, urusan bisa ambiar. Yang mengambil dan memberi bahkan sudah menganggapnya wajar. Pembiaran yang membuat semua rusak hingga jauh ke akar. Apa yang bisa dibikin susah, mengapa harus dibuat mudah? Telah menjelma kalimat pepatah. Padahal rasanya pelajaran moral sangat sering diutarakan, tapi mana yang benar dan salah masih juga kebingungan. Mengambil yang bukan hak rupanya sudah menjadi watak bagi banyak orang yang gemar memalak. Jangan heran jika korupsi luar biasa sulit diberantas. Dari kepala hingga kaki, penuh benalu yang sukar ditebas. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Bekik menebal terjadi.